Aduh, cok, kena tiket rek. Halo, dulur-dulur KP, Cak Ning, Kakang Mbak Yu, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Oke, hari ini aku lagi sebel rek. Aku barusan kena tilang. Denda, ya pastilah denda. Pengen tahu kenapa kok aku kena tilang dan gimana cara bayar tilang? Langsung aja. Oke, ini tiketku. Tiket tilangan lah istilahnya. Nah, aku harus bayar nih $30. Dikarenakan aku parkir, sebenarnya aku sudah bayar selama 1 jam. Cuman aku datangnya 1 jam lebih 15 menit kemudian. Jadi tetap bagian parking enforcement-nya atau tukang tilangnya nilang aku. Sama aja. Ini dia. $30 terbayar, hilang sudah. Terus ini sudah bukti pembayarannya. Aku tadi sudah bayar di loket pembayarannya. Dikasih bukti pembayaran dan tiketnya bisa dijadikan kenang-kenangan. Buat apa juga ya? Tadi tak jelasin dulu ya prosesnya. Aku tadi masuk ke gedung pemerintahan, terus aku naik ke lantai 3, di situ tempat khusus untuk bayar tiket-tiket, tilangan-tilangan. Terus habis itu aku dapat nomor, dipanggil. Nah, dipanggil itu kita bawa form yang diisi tadi. Nah, kita nanti bisa milih di antara 3 pilihan yang tadi. Nah, aku tadi milih untuk cancel atau mendispute, istilahnya menghilangkan dendanya. Tapi petugasnya tadi yang ada di loket tadi, kamu ngerekam loketnya nggak tadi? Pas aku bayar. Nah, pas aku bayar tadi, pas aku coba menjelaskan ke petugasnya tadi, ternyata petugasnya tidak menerima alasanku. Jadi ya itu hak mereka. Mereka tidak bisa menghilangkan dendanya. Ya sudah, aku harus bayar $30 di loket pembayaran. Oke, gitu dulu review bayar tiket tilangan pada kali ini. Stay tune, don't forget to click like, subscribe, give positive comment, stay extreme, stay positive, bye.